pilih ruko di Summarecon Serpong. Pertama kan kita memang sudah sekitar 3 tahun nih ngirim-ngirim semua dari Jakarta. Terus setelah kita lihat database kita, memang ternyata oh Tangerang nih lumayan ya orderannya. Akhirnya kita memutuskan gimana kalau kita cari ruko aja. Kita coba lihat-lihat ruko Summarecon kan banyak, terus kayak bener-bener macem-macem banget. Yang kita concern adalah pertama desain eksteriornya penting. Yeah. Yang kedua, jaraknya. Nah, sampai akhirnya kita ketemu di sini. Dan bener aja, dalam kurang dari setahun, bener-bener pas kita pindah itu kita masih cuman kita dan beberapa toko, sekarang udah kayak hampir full. Iya. Bahkan kayak teman kita yang mau di sini pun udah sampai gak kedapetan. Dan berkat kita memilih ruko juga, kita jadi dapat banyak customer walk-in. Mm-hmm. Karena ini area yang strategis, jalan yang gede, area parkir yang luas, memungkinkan mereka banget untuk datang ke sini langsung. Untuk prospek bisnis, semenjak kita buka ruko di Summarecon Serpong, kita mulai melihat potensi-potensi baru yang sebelumnya kita nggak ngeh gitu. Jadi kalau tadinya kita cuma fokus sama, oh karena ini perumahan, jarak kirim bunga ke sekitaran perumahan itu lebih dekat. Ternyata nggak cuma itu. Jadi karena di sini tuh lokasinya dekat sama kampus, dekat sama venue-venue wedding yang mulai-mulai orang juga tahu dan kenal dan banyak dipakai, jadilah muncul klien-klien baru dari situ. Jadi kalau misalkan selama pandemi ini, dari kitanya sendiri juga kita melakukan banyak usaha untuk supaya biar bunga yang kita kirimi aman, kita benar-benar extra care. Kita juga mensosialisasikan, kita kasih lihat cara kita rangkai, kita pakai masker pastinya, dan juga kita produk akhirnya tuh kita spray disinfektan gitu, supaya customer juga merasa aman lah. Sejak customer kita udah mulai berani order lagi, jadi kita makin optimis banget sih ini akan membaik dengan cara yang berbeda. Baru. Gitu.